Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada berita yang sungguh luar biasa menakjubkan nih, kabar terbaru dari Ayu Ting Ting. Yang mana di sini Ayu Ting Ting masuk nominasi lagi nih, nominasi wanita tercantik di dunia. Dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan. Dari instastory Ivan Gunawan di sini menuliskan vote ya, Indonesia nomine Ayu Ting Ting 92 2021 nih. Ayu Ting Ting masuk lagi nominasi wanita tercantik ke dunia 2021. Dan dilansir langsung dari akun Instagram TC Kindler, Ayu Ting Ting dinominasikan sebagai wanita tercantik 2021. Selamat untuk mendukung dan tolong sukai, beri komentar untuk menominasikan favorit Anda. Silakan komentar pada video nominasi di saluran YouTube kami, linknya ada di bio. Kemudian dari status tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Erik Halamin memberikan komentar, wow, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Shira 32, Erik Halamin, thank kakak, best team, pokoknya selalu love you. Kemudian juga dari Koko Kriu Jurgus, Ayu Ting Ting love you, terima kasih Koko Kriu. Dan juga dari Brata Kata Sasmita, percaya diri cantik luar biasa dari hati, terima kasih Brata Kata Sasmita. Krisna Fareji, aw panas, love you Ayu Ting Ting, terima kasih Krisna Fareji. Dari Angkasa Bali 20, wow, love you Ayu Ting Ting, memberikan emotik love-nya sebanyak 8 kali. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya karena bahagia ya. Hari ini Ayu Ting Ting masuk nominasi wanita tercantik dunia 2021. Dan dari Lia Putriana 99, support dari sahabatnya ikut vote Ayu Ting Ting di TC Kindler, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, Ruben Onsu, dan juga semua tim di Brownies 7. Dan informasi selanjutnya di sini ada Jenny Murianti, jangan lupa vote dan komen ya di TC Kindler, Ayu Ting Ting, support Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Ella, alhamdulillah karena Ayu cantik dan berprestasi, terima kasih Ella Susilawati 16. Kemudian juga dari Om Asang, alhamdulillah cantik luar dalam, haters semakin panas, kata Rabi Atulaina. Dari Rizky Rizal 77, pasti bagus Ayu masuk, dia cantik banget, love you Ayu Ting Ting. Banyak sekali ya Ayu Joss, multi talenta artis yang serba bisa berprestasi, pokoknya best, love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Will dan Wahyudi 1212. Kemudian dari Lia Putriana 99, support dari sahabatnya ikut vote Ayu di IG-nya TC Kendler, Ivan Gunawan. Aduh, udah pada like belum? Like yang banyak ya. Belum like, cus ke IG-nya TC Chandler. Semangat. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan selamat sekali lagi yang pada tahun ini ya masuk lagi nominasi wanita tercantik nih dari Ayu Ting Talent. Alhamdulillah. Rezeki gak ketukar tim. Tim mainkan jempolnya lagi guys, like, komen foto Ayu Ting Ting di postingan TC Kindler dari Ayu Ting Talent. Terima kasih sahabat. Kemudian juga dari Krishna Fahrezi memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Ini Murianti, jangan lupa vote dan komen ya di TC Kindler, Ayu Ting Ting, support Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini informasi yang ada pada hari ini ya. Ayu Ting Ting masuk daftar wanita tercantik ke dunia setelah dari tahun 2017, 2019, 2020 dan sekarang
tahun 2021 Ayu Ting Ting masuk lagi nih di nominasi wanita tercantik dunia. Sungguh sangat membanggakan, prestasi yang sungguh sangat luar biasa untuk artis dangdut seperti Ayu Ting Ting. Kita doakan semoga Ayu sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi selamat untuk Ayu yang pada tahun ini masuk lagi nih daftar wanita tercantik dunia tahun 2021. Semoga hasilnya membanggakan dan bisa menjadi batu loncatan untuk Ayu Ting. Agar bisa lebih terkenal lagi nih di Nusantara. Oke sahabat, selamat sekali untuk Ayu dan semoga hasilnya membanggakan untuk kita semua. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan dan semoga wabah virus corona segera berakhir di muka bumi ini. Oke sahabat, selamat sore sekali lagi dan jaga kesehatan.